ojo lali subscribe channel Ndoro Milo and Disekyo. Halo guys, hari ini saya mau membuat video bagaimana cara menuang bahan bakar minyak atau air atau apapun cairan apapun yang ada di dalam jerigen dipindahkan ke dalam di tempat yang lain, semacam toples atau jerigen yang lain, atau dipindahkan dalam botol-botol kecil. Caranya sangat mudah dan simple. Simak saja videonya sampai selesai. Oke, langsung kita lanjut guys. Kita eksekusi. Yang disiapkan adalah selang, dan ini toples nanti mau dipindah di sini, dan juga siapkan plastik, sembarang plastik, yang penting plastiknya rapat ya. Caranya seperti ini. Jadi selang diposisikan seperti ini, dimasukkan ke dalam tempat yang akan dituju, kemana akan dipindahkan. Kemudian plastik ini ditutupkan ke sini sampai benar-benar rapat, tidak ada celah udara untuk keluar. Kemudian yang ini sambil ditekan seperti didorong. Nah, caranya gini guys. Nah, hasilnya seperti ini ya guys. Alirannya juga lancar, deras, tanpa hambatan. Ya, 11-12 sama jalan tol. Sangat mudah sekali caranya. Oke, kalau sudah dihentikan, oke, caranya seperti itu sangat mudah sekali dan sangat praktis. Tidak perlu dipompa, tidak perlu disedot atau dihirup, cukup mudah hanya dengan menggunakan plastik ini, seperti ini, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jika sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan di subscribe, bunyikan tombol loncengnya. Thank you, terima kasih.